Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Bertemu lagi kita di sini. Kali ini saya akan sedikit membagikan pengetahuan ya. Bagaimana caranya supaya kita punya repeater? Kita kunci top grupnya, jadi kita bagi. Kalau repeater itu kan punya dua time slot ya, time slot satu dan time slot dua. Kita bagi, jadi time slot satu khusus hanya untuk lokalan aja, terus time slot duanya kita bisa bagi atau kita buka supaya teman-teman yang lain bisa menggunakan time slot tersebut ke top group lain, atau juga bisa di limit supaya dia tidak terlampau berat kerja repeaternya gitu. Jadi pertama-tama jelas kita masuk ke konfigurasi dulu ya. Lanjut kita masuk ke expert. Oke. Lanjut kita masuk ke SSH access. Itu seperti biasa ya, teman-teman. Kita ketik pyminstar. Lanjut. Passwordnya adalah Raspberry. Oke. Lanjut kita ketik PGRW. Bisa juga setelah itu kita ketikkan, lanjut kita ketikkan sudo spasi, sudo spasi nama spasi tc garing mmdvm host. Oke, kita enter direktorinya nggak ketemu. Kita Ctrl X. Oke teman-teman, kita ulang ya. Jadi sudo nano garis miring etc garis miring mmdvm host. Enter. Ya, muncul dia teman-teman. Terus kita ke bawah ya. Sampai di, kita cari sampai di MR. Modem. Ya, ini kira-kira kalau nggak salah dekat-dekat sini. Ya. Ah, ini kita tambahkan aja. Jadi teman-teman bisa lihat ini sudah saya tambahkan ya. Jadi kita tambahkan hashtag spasi prefix sama dengan ini 234 dan 235. Lanjut di bawahnya kita tambahkan slot 1 TGH whitelist. Oke. Okay. Sama dengan 0 sementara ya. Lanjut kita masukkan lagi juga slot 2 TGH whitelist sama dengan 0. Oke. Nah, kalau ini sudah langsung kita Ctrl O. Enter. Oke. Lanjut kita exit. Setelah exit kita masuk ke konfigurasi lagi ya teman-teman. Oke, kita masuk ke expert. Kita coba lihat mmdvm host kita. Ya. Nah, di mm host di mmdvm host kita ini ya, ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah hasil tambahan kita. Oke. Sebelumnya tidak ada. Di sini teman-teman bisa bikin
slot whitelist. Jadi slot yang mana aja, mau di, mau misalnya slot satu teman-teman mau masukkan yang lain terserah, atau di slot 2. Nah, kalau saya kebetulan slot satunya saya bikin 0, jadi bebas. Slot 2-nya saya buat hanya untuk berhubungan dengan lokalan kita saja. Jadi saya 5-10 ya untuk grup Indonesia. Oke. Nah, setelah teman-teman tambahkan di sini, langsung jangan lupa apply change ya teman-teman. Apply change. Oke. Setelah apply change, kita langsung ke admin. Kita lihat ya. Kembali ke admin. Nah, kita lihat live log ya. Oke. Lihat live log. Nah, di sini saya akan coba ya. Saya akan coba transmit ke top group lainnya. Contohnya top group 91 ya, saya akan coba ya. Oke, teman-teman lihat, saya menekan ini. Ya, teman-teman lihat. Oke. Saya tidak bisa transmit. Langsung di reject. Oke. Langsung terreject secara otomatis. Nah, sekarang saya ke Indonesia. Oke. Saya akan coba ya transmit di Indonesia. Ya, teman-teman lihat. Ya, yang bawah ini. Ini saya bisa diterima. Oke. Karena ini masuk top group 5-10. Saya akan coba dengan top group yang lain lagi ya. Oke. Saya akan coba top group lain. Ini top group demo ID. Oke. Ya, ini saya transmit di top group. Oke. Nah. Kita coba lagi ya. Ini tidak ada transmit ya. Jadi kalau kita coba lihat di one, kita bisa lihat. Oke. Ya, sekarang saya coba transmit menggunakan top group 510121. Ya, tidak bisa sama sekali teman-teman. Oke. Tidak ada muncul. Tetapi bila saya menggunakan 510510. Nah, sekarang saya coba ganti ya. Kita coba ganti. Oke, kita masuk ke expert, kita ke MMDVM host. Ya, ini 510 kita ganti. Oke. Saya ganti ke 510121. Kita kasih apply change. Oke. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Sekarang lihat di live log lagi ya. Oke. Saya coba ke Indonesia sekarang. 510 ya. Ya, teman-teman lihat. Saya bisa, tidak bisa ya, masuk ke situ ya. Jadi RF user 510 plus sekian. Rejected for using top group 510. Itu sudah bisa. Oke, sekarang saya coba ke DMR ID 510121. Yang kita masukkan. Secure, secure, secure. Yankee Delta Zero Alpha X-ray Charlie atau grup 510121 testing audio. Ya, teman-teman lihat ya, saya bisa diterima ya teman-teman. Oke, so paling gampang sekali untuk menggantinya. Demikian, semoga bermanfaat video saya kali ini. Jadi jangan lupa teman-teman subscribe, like, comment. If you have any question, can ask me. Okay. Thank you for watching my video. Bye. 73.